Mereka hanya dikandangkan di dalam kandang ini, namun tidak diliarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Kini saya berada di kandang kerbau, dan di depan sana terdapat indukan kerbau albino dan kerbau biasa bersama dengan anak-anakannya. Dan ini ada anak albino, anakan kerbau albino. Untuk kondisi kerbau-kerbau yang ada di sini, teman-teman, untuk pakannya sudah hampir sulit didapatkan karena kondisi kerbau sangat kurus. Pakan rumputnya juga jarang untuk didapat karena kerbau-kerbau di dalam kandang ini memang tidak diliarkan, dilepas. Kerbaunya dikandangkan dan pemilik kerbaunya yang mencari rumput. Kondisi rumput sangat memperhatikan, dan kini kondisi kerbaunya juga kurang fit. Dan di depan sana adalah pawang kerbau atau pemilik kerbaunya. Kondisi kerbaunya sangat kurang gemuk badannya. Mereka hanya dikandangkan di dalam kandang ini, namun tidak diliarkan. Pemilik kerbaunya yang mencari pakan rumput. Dan inilah kondisi kerbau albino bersama dengan indukannya. Dua anak kerbau. Dan kerbau-kerbau ini baru saja melahirkan, makanya mereka tidak digabungkan dengan sekelompok kawanan kerbau. Di bawah sana terdapat kawanan kerbau, dan saya berada di lokasi kandang kerbaunya. Baiklah teman-teman, itu saja tayangan singkat dari saya. Semoga video saya tayangan ini dapat menghibur kalian semua. Terima kasih atas kunjungan kalian. Bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe-nya di like dan komentar, agar kalian tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.